Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Warak-Warak mencoba untuk menelusuri tempat. Untuk informasi di sini dari warga sekitar, katanya ada petilasan atau sumur tua. Coba nanti kita lihat di belakang kita. Siapa tahu ada sesepuh di sini atau guru kuncinya. Coba ikutin saya untuk penelusuran kali ini. Let's go. Untuk areanya sih seperti kayak masjid, bagus, warna juga hijau, cerah, suasananya juga adem, nyaman, tentram gitu. Ya, coba kita masuk dalam. Assalamualaikum. Pak. Ya. Saya coba mau izin dulu ya ke Bapak ini. Assalamualaikum, Mbah. Oh. Maaf ganggu, Mbah. Iya. Kami dari Paguyuban Warak-Warak ingin menggali informasi. Katanya info dari warga setempat di sini ada petilasan atau disebut sumur tua. Apa betul, Mbah? Betul. Emang waktu dari tahun 80-an emang udah ada ini. Yang saya ingat. Warga sini kalau hajatan kalau nggak ngambil air sini satu botol itu dicampur air biasa itu masakannya nggak matang-matang. Oh seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa namanya, Pak? Jenggot dah. Ki Jenggot, iya. Mohon maaf Ki Jenggot kalau kedatangan saya kesini ganggu Ki Jenggot. Ajakan saya ini hanya untuk silaturahmi dan mencari informasi apakah betul dari warga setempat kalau memang di sini ada petilasan atau sumur tua. Jadi air ini dulunya itu untuk warga. Pokoknya dari ujung kidul sampai ujung lor ngambil air ke sini semua. Tapi biarpun musim kemarau panjang, dulu pernah musim kemarau 10 bulan. Ini air nggak kering-kering. Masya Allah. Sahabat Paguyuban Warak-Warak, ini cukup menarik juga dari Ki Jenggot. Informasinya sudah cukup kuat ya. Terima kasih Ki Jenggot. Sudah disambut dengan baik kedatangan kami. Saya coba untuk uji nyali di sini, kira-kira boleh nggak? Iya. Ya siapa tahu kita juga pengen mengetes keimanan saya juga silaturahmi di sini. Ya gitu aja. Ini ada sahabat kita semua dari luar daerah, coba kita tanya-tanya informasinya dari mana gitu dan tujuannya apa. Ya ikutin kayak ini abang. Ya mohon maaf kegaguan kedatangan saya di sini hanya untuk mencari informasi dan untuk insyaallah di petilasan ini kita mau mengangkat derajat petilasan sumur tua ini biar sekabupaten biar tahu gitu kalau di Gabus ini ada petilasan sumur tua. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Umar. Pak Umar. Bapak? Fajrin. Pak Fajrin. Pak Umar datang ke sini tujuannya untuk silaturahmi atau ingin ngobrol-ngobrol aja Pak atau gimana? Silaturahmi. Alhamdulillah. Untuk areanya cukup nyaman Pak ya, damai ya. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau untuk aura-aura mistisnya kira-kira gimana Pak? Kalau aura mistis lumayan kuat. Alhamdulillah. Ya. Cukup sekian gitu aja dari sahabat kita Pak Umar ya. Iya Umar. Pak Umar dan Pak Fajri, terima kasih Pak sudah mau berkomentar di Paguyuban Warak-Warak. Coba saya mau silaturahmi di sini, sekalian berita pakur, terus juga mau menguji keimanan saya atau kuat atau enggak di sini. Kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sebelumnya saya terima kasih banyak Pak. Iya. Yep.
sahabat Warawiri Warak, informasi yang ada di sini dari Cijenggot, katanya sumur tua ini dahulunya tidak pernah kering. Walaupun sudah musim kemarau, sudah musim panas, tetap sumur ini tidak pernah kering. Jadi warga setempat juga ngambil airnya di sini. Tapi tempat ini alhamdulillah bisa bermanfaat untuk warga sekitar, berkah. Nah, terus juga tadi kita sudah bertanya kepada sahabat kita, tujuan dan kedatangan dia ke sini hanya untuk silaturahmi dan tidak untuk bermacam-macam di tempat ini. Karena dari informasi warga setempat, kan tempat ini cukup baik dikenalnya, juga dari lingkungan juga enak, adem, sejuk. Ya, coba sahabat kita lihat dulu sumurnya ke dalam mana. Di itu masya Allah, airnya bening sahabat, bening, sejuk, seger, kayaknya adem. Jadi tempat ini udah lumayan lama juga ya Ki ya? Dari 80, saya aja belum lahir. Tempat ini udah ada. Masya Allah. Lihat ke depan, kayaknya tempatnya bagus banget, indah. Kayaknya buat tempat-tempat para sholat. Ki, mohon maaf, saya tinggal dulu Ki ya. Iya, iya. Kita mau lihat di depan dulu ini. Ayo, sahabat. Assalamualaikum. Ini sahabat dekat. Ini kebetulan ada karpet sejadah juga, mungkin untuk sholat ya. Sekalian untuk bertawasul di sini. Katanya malam Jumat juga pada sering bertawasul di sini. Kalian sholat tahajud dan segala yang lain-lainnya. Cuma saya penasaran isi dalam pintu ini apaan. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maaf Mbak Ki, ganggu. Sahabat, boleh cek ke dalam. Coba dilihat. Nah, terus ke dalam. Nah, tempatnya begini, ada sejadah, terus ada kain sarung untuk sholat, ini untuk tawasul di sini, alhamdulillah. Coba kita masih muter-muter area, siapa tahu ada yang menarik di area sini. Ayo, coba kita ikuti. Sahabat, kayaknya ada sesuatu di sini. Tadi saya ngelihat di sini kayak ada bayangan putih seperti asap, cuma nggak tahu ketangkep apa enggak sama kamera. Makanya tadi saya coba untuk kesini, ternyata dia tidak berinteraksi, sahabat. Coba kita cek di belakang. Di area sini masih banyak rerumputan sahabat, masih banyak kebun. Dalam lain udah bagus tempat. Thank you.
keluar dulu. Keluar dulu. Iya, iya. Ini sahabat. Udah sambil duduk aja di sini. Alhamdulillah. Kita di sini untuk silaturahmi. Dan tadi kata peziarah untuk auranya lumayan kenceng gitu. Saya juga ngerasain di sini hati saya berdebar-debar sahabat. Tuh. Makanya kita tungguin. Siapa tahu ada pergerakan di sini. Oh, untuk penglihatan gimana, Pak? Ada pergerakan nggak? Masih baik-baik aja. Berarti belum ada pergerakan gitu ya? Untuk aura lumayan, Pak, ya? Tempatnya sih adem, Masya Allah. Luar biasa tempatnya. Terus juga dibikin musola, Masya Allah. Airnya benar-benar bermanfaat banget untuk masyarakat setempat. Berdoa dulu ya kepada yang punya tempat biar kita dapat rezeki juga di sini gitu. Ya, kita doa dulu di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana budwaya kana stain ila syurga mustaqim. Wa nabi ngaman banaihi wa rumman liya rumman wa kalau kita datangnya malam Jumat. Sahabat Warawiri Warak, cukup sampai di sini aja penelusuran kita kali ini di petilasan atau sumber tua, tepatnya berada di perumahan Gabus. Kita ambil hikmahnya aja, sisi baiknya kita terima, sisi buruknya kita buang. Semoga jadi bermanfaat untuk penelusuran kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan loncengnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.